Belanjawan yang ditemui pemberita RTM di Angkasa Puri mengulas mengenai langkah yang perlu diambil kerajaan sebelum belanjawan 2021 itu dimuktamadkan. Petugas barisan hadapan terutama mereka yang berdepan secara langsung membendung penularan pandemik COVID-19 kini menggalas tugas yang berat dan kritikal. Malah ia jika ditanya kepada orang awam, situasi pandemik adalah sesuatu yang luar biasa dan sukar selain berkorban masa dan tenaga. Dan berdasarkan tinjauan wartawan Muhammad Ashraf Ishak di Ibu Negara, majoriti warga kota amat bersetuju peruntukan pelbagai insentif dan inisiatif menerusi belanjawan 2021 khusus untuk golongan barisan hadapan. Kerajaan kepada barisan hadapan sepanjang pandemik COVID-19 ini berlaku, bagi saya memang sepatutnya, kerana diorang dah bertungkus lumus untuk berjuang dan berkhidmat untuk negara sepanjang pandemik ini berlaku lah. Jadi saya rasa peruntukan tu memang sepatutnya, dan kalau boleh saya tidak kisah kalau peruntukan tu ditambah sedikit, kerana itu adalah salah satu cara untuk menghargai barisan hadapan. Saya mostly kita lagi satu kita bergantung pada frontliner ini juga, so hopefully kerajaan lebih fokus pada diorang dan boleh menambah baik dalam peruntukan diorang. Belanjawan 2021 merupakan belanjawan yang terbesar pernah dibentangkan kerajaan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM322.5 bilion. Ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat dan memulihkan semula ekonomi negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan dalam belanjawan ini, peruntukan untuk petugas barisan hadapan antara yang diberi tumpuan menerusi pelbagai ialah kita tahu kaki tangan, terutama kaki tangan kerajaan perlu bekerja kan, dan bukannya kaki tangan kerajaannya, swasta pun perlu bekerja kan, dan kita ekonomi kewangan kita pun makin lama makin mosok, makin mosok. Jadi saya rasa untuk apa yang dicadangkan, apa yang disarankan tu memang terbaiklah bagi itu pun bagi saya satu insentif yang sangat baik, sebab sebelum ni macam pekerja swasta diorang terpaksa mencari taskar sendiri kan, tu inisiatif sendiri, tapi bila ada usaha daripada kerajaan untuk menggalakkan pihak swasta untuk memulakan pusat perniagaan ni, bagi saya satu inisiatif yang bagus juga lah daripada kerajaan. Itu nampak kerajaan prihatin terhadap rakyat. Petugas barisan hadapan yang lain seperti polis, tentera, anggota bomba, rela dan petugas JKM turut menikmati kenaikan kadar allowance. Ia merupakan insentif tambahan yang diberikan khusus untuk mereka di samping bantuan khas kewangan RM600 untuk kaki tangan awam grade 56 dan ke bawah. Pesara kerajaan dan veteran tidak berpension juga turut menerima bantuan khas kewangan RM300 yang akan mula dibayar awal tahun 2021. Laporan Muhammad Syawisa, Berita RTM.